Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman, jangan bosan-bosan ya. Kali ini Aka berkunjung ke pesantrennya Ustadz Soleh. Teman-teman ada yang ingat Ustadz Soleh? Kalau teman-teman nontonnya dari bagian yang kemarin-kemarin tuh, pasti teman-teman ingat Ustadz Soleh. Yuk langsung aja ke bagian ini. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Oke, mari kita masuk ke ceritanya. Sebenarnya aku ingin segera pulang, tapi orang tua Irfan mencegahku pulang. Mereka memaksaku untuk makan malam di sana. "Kakak, makasih atas bantuanmu," kata Irfan. "Sama-sama. Aku masih bingung kenapa makhluk itu mengejar kalian," kataku. "Kami juga gak tahu," kata Ani. "Kami dulu pernah melakukan ritual pemanggilan roh waktu kami camping. Mulai dari sana kami mulai terganggu. Apalagi ketika kami pergi ke salah satu gunung tempat ziarah, makin banyak gangguan," kata Irfan. Kemudian aku menjawab, "Karena kalian peka, jadi makhluk gaib tertarik mendatangi kalian. Tapi di antara kalian ada yang memiliki tujuan lain, sehingga ada makhluk yang ingin membawa kalian ke alamnya." Arif, Irfan, Ani saling bertatapan. "Aku ingin kalian jujur," kataku. Kemudian Arif menjawab, "Aku yang bersalah. Ani dan Irfan hanya ingin membuktikan makhluk gaib itu ada, dan bagaimana rupanya aku ingin kaya, aku ingin sakti, aku ingin segalanya." "Begitu," kata Arif. "Jadi kamu ada perjanjian dengan mereka?" tanyaku. Arif hanya mengangguk. "Begini saja, mumpung masih ada kesempatan, segeralah bertobat. Minta ampun pada Tuhan. Kasus Ani dan Irfan tak terlalu berat, tapi Arif jelas berbahaya. Seandainya kalian mau, aku akan mengajak kalian menemui Ustadz Soleh. Jaraknya lumayan jauh." "Semoga kita semua bisa membersihkan gangguan," kataku. "Aku setuju sama saran Aka," kata Ani. "Aku juga. Nah, bagaimana kamu Arif?" kata Irfan. "Aku ikut, aku gak mau kehilangan nyawa gara-gara makhluk itu," kata Arif. "Kalau begitu kalian minta izin sama orang tua kalian," kataku. "Ngobrolnya udah dulu, mari makan dulu, udah disiapin di dalam," kata ibunya Irfan. Kami pun makan malam bersama di rumah Irfan. Beres makan aku pamit pulang pada orang tua Irfan, dan aku pun memacu motorku ke arah rumah. Sampai di rumah, seperti biasa aku disambut Fiona. Sebenarnya aku kasihan pada Fiona yang mesti menungguku. Padahal malam sudah larut, Fiona bertanya apa yang terjadi dengan Irfan. Aku menceritakan kejadian di rumah Irfan dan rencana menemui Ustadz Soleh. Fiona mengizinkan aku pergi ke tempat Ustadz Soleh. Karena sudah malam, aku mengajak Fiona untuk segera tidur. Keesokan harinya pagi-pagi aku menelpon Ustadz Soleh menanyakan kabarnya dan apakah Ustadz ada di tempat, dan syukurlah Ustadz Soleh ada di tempat. Beres menelpon Ustadz Soleh, aku menelpon Irfan mengajaknya pergi ke tempat Ustadz Soleh nanti siang. Irfan pun setuju. Aku minta izin pada ibu dan Fiona untuk pergi ke tempat Ustadz Soleh. "Yang, aku pergi dulu ya, hati-hati di rumah," kataku. "Iya, ayang juga hati-hati, ingat bentar lagi jadi ayah," kata Fiona. "Aku sebenarnya khawatir ninggalin kamu," kataku. "Jangan khawatir, kita berdoa kepada Allah untuk keselamatan kita berdua," kata Fiona. "Ya sayang," kataku sambil mengecup kening Fiona. "Asik, mau piknik, ikut ya," kata Tania yang tiba-tiba muncul di dekat kami. "Bukan piknik, tapi mau ngobatin orang," kataku. "Ah, pokoknya mau itu,"
kata Tania sambil bergaya kayak anak kecil. Yang, bawa aja sekalian Tania di rukyah tuh di sana, biar gak manja dan tengil, kata Fiona. Benar juga. Ya udah, kalau mau ikut, bilang Mama Sinta dulu sama bawa baju ganti ya, kataku. Yee, asik. Nyimpang dulu ke rumah ya, kata Tania. Aku mengeluarkan mobil dari garasi dan Tania pun naik. Kami menuju rumah Tania dulu, baru ke rumah Irfan. Sampai di rumah Irfan, mereka sudah menunggu, bahkan bapaknya Arif ingin ikut juga. Kami meneruskan perjalanan ke tempat Ustadz Soleh. Selama perjalanan, banyak gangguan kami alami. Mulai dari cuaca, dari terang tiba-tiba hujan. Kami semua merasa ada yang sosok yang ikut dalam mobil dan harum bunga dalam mobil. Setelah sekian lama, kami sampai di pesantren yang dipimpin Ustadz Soleh. Kami disambut santri dan dipersilakan menunggu di ruang tamu. Tak lama, muncul Ustadz Soleh. Setelah mengucapkan salam, kami pun bergantian salaman dengan Ustadz Soleh. Nah, ada apa kalian kemari? Coba cerita, kata Ustadz Soleh. Begini, Irfan dan Ani diganggu makhluk halus gara-gara iseng bikin ritual manggil makhluk gaib untuk membuktikan adanya makhluk gaib. Sedangkan ini, Arif lebih berat karena ada perjanjian dengan makhluk gaib. Nah, kalau yang ini adikku, namanya Tania, mau cari jodoh santri katanya, kataku. Eh, enggak Ustaz, kakak orangnya suka bercanda, kata Tania sambil nyubit aku. Silahkan pilih, siapa tahu ada santri di sini cocok sama kriteria nona Tania, kata Ustaz Soleh. Ih, gara-gara kakak nih, kata Tania sambil maju. Kalau masalah Irfan dan Ani gak berat, sama anak Aka juga bisa dibantu kok. Kalau Arif berat ya, karena anak Arif sendiri yang meminta dan menjanjikan pada makhluk gaib. Jadi mesti ada kemauan yang kuat dari anak Arif, kata Ustadz Soleh. Karena hal itu Ustadz, aku ajak mereka kesini biar membersihkan diri, menguatkan keimanan, biar gak mudah diganggu, kataku. Kalau kamu anak Aka masih ada keraguan, kata Ustadz Soleh. Sebenarnya aku takut meninggalkan istri di rumah, tapi malah istri yang bilang jangan khawatir karena ada Allah Subhanahu wa taala yang maha melindungi. Saya jadi yakin hanya Allah yang mampu melindungi, walau ada sosok jin yang menawari menjaga istri, kataku. Nah Arif harus mencontoh Naka ini. Tidak mau meminta pada jin karena itu dilarang. Bila meminta dan memohon, hanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai seluruh alam semesta. Bila manusia sering diminta pertolongan, kadang jadi kesal. Tapi Allah Subhanahu wa taala suka sama orang yang sering meminta padanya. Ingat Na'arif, segala kesulitan bisa jadi cara Allah menegur agar Na'arif mau kembali di jalannya, kata Ustadz Soleh. Pak Ustadz, tapi nih, kakak suka marah kalau diminta jajan, kata Tania. Gini Ustadz, kalau tiap hari minta jajan terus, jumlahnya maksa sesuai keinginannya. Terus masa nasi goreng yang disiapin istri buat aku dimakan gak bilang-bilang, kan aku gak jadi sarapan, kataku. Nah, kalau seperti itu juga jangan Natania. Jajan sekedarnya, terus gak boleh makanan yang disediain buat kakakku makan, dosa, kata Ustadz Soleh. Dan Tania cemberut sambil nyubit aku. Saya akan kasih doa dan surat dan ayat Quran buat jaga diri dari gangguan makhluk gaib. Niatkan diri memohon ampunan atas segala dosa dan mohon diberi perlindungan ya. Kita wajib mempercayai gaib seperti malaikat, jin, takdir, dan lain-lain. Tapi bukan berarti gak melihatnya. Namanya juga gaib, tak bisa kita lihat. Buat Na'arif, kamu mesti berada agak lama di sini, mungkin seminggu, untuk membantu membatalkan perjanjian itu. Bagaimana? Kata Ustadz Soleh. Kemudian Arif menjawab, saya setuju, yang penting saya bisa lepas dari gangguan makhluk itu. Kemudian bapaknya Arif menjawab juga, saya gak bisa menemani anak saya karena kerja. Kalau libur, saya akan kesini pak. Nah kak, nanti malam Jumat bisa bantu saya ya, kita bereskan masalah Arif, kata Ustadz Soleh. Siap, berarti 5 hari lagi Ustadz, saya kesini lagi, kataku. Iya, Arif, kamu mulai tobat ya, nanti ada santri yang bimbing kamu. Malam Jumat nanti kita coba bereskan perjanjiannya, kata Ustadz Soleh. Hari Kamis, Jumat, saya coba minta izin cuti. Bila diizinkan, cuti saya dan Aka akan kesini, kata Bapak Arif. Ustadz Soleh membagikan catatan doa, surah dan ayat Quran untuk dibaca bila ada gangguan dari makhluk gaib. Kami pun pamit pada Ustadz Soleh untuk pulang dan Arif tetap di pesantren.
kami kembali pulang, ada sedikit kejadian aneh waktu pulang. Tania berbisik melihat sosok lelaki berjubah putih ikut menumpang di mobil dan tercium minyak khas wangi dalam mobil. Aku bilang pada Tania, jangan takut karena sosok itu berniat menjaga kami. Setelah memasuki perkotaan, sosok itu hilang. Aku mengantar Irfan, Ani dan bapaknya Arif ke rumah masing-masing dan kemudian pulang ke rumah. Aku sampai di rumah 10:30 malam. Tania pun ingin menginap di rumahku. Seperti biasa, Fiona menyambutku. Kemudian Fiona berkata, gimana urusan di sana? Beres? Belum. Kami harus ke sana lagi dan sepertinya harus nginap, kataku. Tania, mau ikut lagi enggak? Kata Fiona. Ikut ah, kata Tania. Dia lagi naksir santri, kataku. Ih, kakak sembarangan aja, kata Tania. Apa-apa punya pacar santri, gak pacaran, langsung nikah, biar gak ada yang minta jajan lagi, kata Fiona sambil tersenyum. Ah, kakak Fiona ketularan kakak nih, kata Tania. Pada makan dulu sana, pasti pada lapar. Masih ada makanannya tuh, kata Fiona. Kami menuju ruang makan dan makan malam. Baru saja kami beres, tiba-tiba terdengar suara tangis seperti orang yang sedih. Kami saling berpandangan. Tiba-tiba ibu keluar dari kamar. Fiona, kamu menangis nak? Tanya ibuku. Enggak bu, kami baru beres makan, kata Fiona. Apa mungkin bibi? Kata ibu. Biar ku periksa, kataku. Aku melangkah mendekati kamar bibi, tapi tak terdengar suara tangis dari kamar bibi. Aku kembali ke ruang makan. Bukan bibi, kataku. Sepertinya dari luar rumah, kata Fiona. Aku periksa keluar ya, kataku. Hati-hati nak. Aku ikut, kata Tania. Kamu di dalam aja, kataku. Enggak, aku udah bawa ini nih, kata Tania sambil menunjukkan sapu yang dia bawa. Ya udah, ntar aku cari senter dulu ya, kataku. Setelah menemukan senter, aku dan Tania keluar rumah mencari sumber tangis tersebut. Kulihat kiri kanan. Kulihat ada sosok seperti wanita membelakangiku di pojok halaman. Aku sorotkan senter dan mendekatinya pelan-pelan. Tania berjalan dekat, dekat, dekat denganku sambil memegang erat sapu. Benar, suara tangis itu berasal dari sosok itu. Setelah dekat, aku seperti mengenal sosok itu. Ana, apakah itu kamu? Kataku. Siapa Ana? Tanya Tania. Shh. Nanti aja dijelasinya, kataku. Aku sedih. Aku takut Ani bernasib sepertiku, kata sosok seperti itu. Tapi Ani sudah dibantu Ustadz Soleh, kataku. Makhluk yang mengejarku dulu kini mengejar Ani. Dia sendiri gak mungkin menghadapinya. Dia masih lemah, kata sosok itu. Aku janji akan membantunya, kataku. Makhluk itu tak akan menunggu malam Jumat, kata sosok itu. Apakah sama dengan yang mengejar Arif? Kataku. Iya, aku tak mau Ani mengalami seperti aku, kata sosok itu yang kemudian membalikan badannya menghadap ke arahku. Aku kaget melihat sosok itu seperti korban kecelakaan berdarah-darah. Tania menjerit dan memelukku. Sosok itu menghilang. Aku yang pulih dari kagetku mengajak Tania kembali ke dalam rumah. Yang ketemu siapa yang tadi menangis? Kata Fion. Iya, ternyata Ana. Sudahlah, kita bahas nanti pagi aja. Sekarang kita tidur aja. Aku ngantuk, kataku. Aku tidur dengan ibu ya. Aku takut tidur sendirian, kata Tania. Ya udah, tidur sama ibu aja, kata ibu. Kami pun masuk kamar masing-masing. Ternyata masalah yang akan kuhadapi tak semudah yang kubayangkan. Kondisi badanku tak fit hari ini. Mungkin gara-gara aku kurang tidur dalam beberapa malam belakangan ini. Walau kurang enak badan, aku mesti pergi ke kafe. Aku pamit pada Fiona dan pergi ke kafe. Sesampai di kafe, aku langsung menemui Annie. Aku mengecek pembukuan dan mempersiapkan uang untuk gajian karyawan. Begini kata Annie, bulan ini termasuk lumayan pendapatan kita. Iya, berarti kamu pintar ngelola kafe ini. Kemudian Ernie menjawab lagi,
Kayaknya kita perlu karyawan lagi biar gak kewalahan kalau pas weekend. Ya udah cari aja, yang penting ada buat gajinya. Kataku. Ada dong, kata Ernie. Iren datang dan duduk di antara kami. Lagi bahas apa sih? Kata Iren. Lagi bahas kamu, kapan nikah? Kataku ngasal. Yah, kirain ngomongin apa. Aku masih lama nikahnya. Cowoknya kayak gak mau serius, kata Iren. Desak terus sampai cowoknya serius dong, kataku. Aku ngasih gaji ke anak-anak dulu ya, kak, kata Ernie. Oke, sama tolong ke anak-anak, aku pesan kopi ya, kataku. Siap, kata Ernie. Kakak, kok pucat sih? Lagi sakit ya, kata Iren. Lagi gak enak badan aja nih. Kamu potong rambut ya, sama diwarnain, kataku. Iya, bagus mana sama kemarin, kata Iren. Bagus yang sekarang, cantik beneran, kataku. Masa sih? Iren tersipu malu dan berjalan ke belakangku. Iren pijit ya, biar enakan badannya, kata Iren sambil memijit pundaku. Jangan Iren, gak usah, kataku. Gak apa-apa, kan biar gajiannya pakai bonus, kata Iren. Iya, Joko, Ernie, dan kamu dikasih bonus. Soalnya bulan ini pendapatannya. Enak juga pijitannya, kataku. Iya dong, kan pakai kasih sayang, kata Iren. Yeay, nanti cowok kamu marah kalau pakai kasih sayang, kataku. Kan, kamu cowoknya gak mau seriusin aku. Dianggapnya aku cuma sahabat aja, kata Iren. Mulai lagi deh, kataku. Kan, aku ingin lebih dari sahabat, kata Iren. Lebih dari sahabat sih saudara, kataku. Maunya sahabat plus-plus, kata Iren. Mana ada sahabat plus-plus, adanya juga pijat plus-plus, kataku. Mau dipijat plus-plus sama aku, kata Iren. Enggak lah, udah-udah. Pijitnya malang lantur nih, kataku. Seneng kalau godain kamu sih, kata Iren. Kamu yang seneng. Aku takut ngelukain Fiona, kataku. Yang aku suka dari kamu tuh, kamu gak kayak cowok lain, pacaran, ujung-ujungnya minta itu. Jadi ingat waktu kita pacaran dulu, kamu paling banter belai rambut aku. Tapi perhatian kamu, sayang kamu, terasa banget. Terus kamu setia, kata Iren. Makanya, kalau cari cowok, pilih yang baik, yang mau nikahin. Bukan hanya senang-senang, terus kamu dicampakan, kataku. Udah ada, cuma apa, kataku. Cuma orangnya udah beristri. Ya kamu orangnya, kata Iren sambil tertawa kecil. Aduh capek deh, move on Iren, move on, kataku. Enggak ah, mau nungguin kamu selamanya. Jadi lupa, ada cowok sama cewek nyariin kamu tuh. Lagi pada duduk di halaman kafe, kata Iren. Ya udah, aku ke depan dulu ya. Ini gajian kamu. Sekali lagi Iren, move on ya, kataku. Enggak ah, aku nunggu kamu jadi duda atau Fiona ngasih izin kamu poligami. Yee, kata Iren. Pusing ah, kataku sambil pergi menuju halaman kafe. Kulihat Irfan dan Ani duduk di kursi halaman kafe. Ku hampiri mereka, lalu bersalaman, dan kemudian aku duduk dekat mereka. Apa kabar? Mau makan atau minum nih? Kataku. Kami sudah pesan, kabarnya kurang baik, kata Irfan. Pasti tadi malam ada yang ganggu Ani, kataku. Iya kak, kok tahu sih? Kata Ani. Iya, tadi malam ada sosok yang menangis tengah malam, memberitahuku, kataku. Kak, sama tadi malam ada suara perempuan menangis, terus tiba-tiba ada sosok tinggi besar menggangguku. Gimana kalau malam kita coba mengusir yang mengganggu Ani? Tanyaku. Aku setuju, kata Irfan. Aku juga, kata Ani. Kami berencana melakukannya malam nanti. Irfan dan Ani setuju setelah maghrib aku akan mencoba membantu Ani dari gangguan makhluk itu. Aku menelpon Pak Dayat untuk membantuku dan Pak Dayat setuju. Aku tahu persis Pak Dayat adalah orang yang baik, selalu mau membantu tanpa pamrih. Itu salah satu faktor keberhasilan dalam membantu. Aku pulang ke rumah untuk minta izin dahulu pada Fiona. Sampai di rumah, kulihat Fiona, Tania, Ibu, dan Bibi sedang bikin rujak. Setelah memarkirkan motorku, aku hampiri mereka. Wah, asik nih, lagi pada bikin rujak, kataku. Ya nih, Tania yang ngajakin, aneh ya. Aku yang hamil, Tania yang ngidam, kata Fiona. Ah kak, Fiona bisa aja, kan enak siang-siang gini makan rujak, kata Tania. Ibu, aku ke dalam dulu, kataku. Iya, kak, ibu nanti malam mau adain pengajian ibu-ibu di sini sambil doain jabang bayi, boleh kan, kata ibu. Oh bagus ibu, tapi nanti malam aku mau pergi bantu teman yang kemarin, kataku. Ya gak apa-apa, kan acaranya ibu-ibu. Nanti Mama Shinta juga hadir, sekalian minta doain sama Ustazah buat keselamatan kita semua, kata ibu. Iya makasih bu, aku tinggal ke dalam,
kataku sambil ke dalam rumah. Fiona mengikuti aku ke dalam rumah. Yang, ini hasil kafe bulan ini lumayan agak banyak, kataku. Alhamdulillah, ibu aku kasih juga ya, kata Fiona. Iya, yang jangan marah ya, aku mau cerita, kataku. Iya cerita aja, kata Fiona. Aku ceritakan kejadian di kafe ketika Iren bicara yang aneh-aneh. Aduh, yang punya fans berat, sok atuh dilanjut aja pengen punya istri dua ya, kata Fiona. Ih, ayang malah ngomong gitu, enggak lah, enggak mau punya istri dua, kataku. Kalau aku izinin, gimana? Kata Fiona. Tetap enggak akan, soalnya suami pemimpin rumah tangga, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mempertanggungjawabkan perbuatan diri sendiri saja berat. Belum mesti ngebimbing yang ntar anak-anak kita, berat rasanya. Belum lagi selama ini aku belum bisa bahagiakan kamu, masa harus nyakitin kamu, kataku sambil memeluk Fiona. Iya, yang aku cukup merasa bahagia dengan keadaan kita, apalagi mau hadir anggota baru di keluarga kita. Aku minta satu aja, ayang setia sama aku ya, kata Fiona. Iya yang, aku janji. Nanti malam aku sama Pak Deat mau ke rumah Irfan, mau nolong Ani, kataku. Iya yang, tapi hati-hati ya, kata Fiona. Doain aku ya, kataku. Pasti, tanpa diminta selalu kudoakan, kata Fiona. Singkat cerita, selepas maghrib aku dan Pak Deat ke rumah Irfan. Sesampainya di sana, Irfan, Ani, orang tua Irfan dan Ani sudah menunggu. Setelah mengucap salam, kami berbincang sebentar. Kemudian kami menuju ruang tengah. Kami sholat isya berjamaah. Beres sholat, kami duduk melingkar dan Ani di tengah. Pak Dayat memimpin membaca doa dan Al-Quran. Kami khusyuk membaca doa dan Quran. Suasana mulai berubah, di luar terdengar angin bertiup kencang dan mulai terdengar suara-suara aneh. Dari suara gonggongan anjing, kemudian suara langkah-langkah kaki, suara geraman, dan kadang suara perempuan tertawa. Dan kini terdengar suara langkah kaki. Pandanganku mulai berubah. Aku seperti ada di hamparan rumput luas dan muncul di hadapanku sosok makhluk tinggi besar berbadan seperti manusia, berkepala seperti binatang dan bertanduk. Makhluk itu mendengus-dengus di depanku. Hai manusia, kenapa kamu mengganggu urusanku? Kata sosok itu. Kamu yang mengganggu manusia, kamu mencelakakan manusia, kataku. Mereka yang mengundangku, kata sosok itu. Kini pergilah, mereka tak mau kamu mengganggu mereka, kataku. Tidak bisa, kau yang pergi, kata sosok itu. Sosok itu menyerangku. Makhluk itu berkali-kali memukulku, tapi aku berhasil mengelak. Tapi kemudian muncul sosok yang hampir sama dan mulai mengeroyokku. Ada 3 makhluk serupa menyerangku. Kini aku kerepotan menghadapi serangan mereka dan mulai serangan mereka mengenai tubuhku. Pukulan mereka menyebabkan tubuhku kesakitan walau batinku sebenarnya yang berkelahi. Doa-doa yang dibacakan pada ayat dan yang lainnya menambah tenaga bagiku. Hingga satu kesempatan, pukulanku berhasil menghantam ulu hati makhluk itu sehingga makhluk itu jatuh dan menghilang. Tapi salah satu dari makhluk itu menyelujukku hingga aku mental terjatuh. Tapi lagi-lagi, doa yang dibacakan membuatku mampu bangkit, bahkan pukulan makhluk itu tak begitu terasa. Aku melompat ke depan, melancarkan pukulan-pukulan ke salah satu dari makhluk itu. Aku tak menghiraukan salah satu makhluk yang menyerangku dari samping. Beberapa pukulanku mengenai makhluk itu hingga terjatuh, hingga makhluk itu menghilang. Kini tinggal ada satu makhluk lagi. Makhluk itu kembali mendengus-dengus dan matanya menjadi merah menyala. Makhluk itu menyerangku, aku menyambutnya, sehingga kami saling pukul dan tendang. Makhluk itu menabrakku hingga kami jatuh berguling-guling. Aku segera berdiri ketika makhluk itu belum sempat berdiri. Aku tendang sekerasnya dan makhluk itu teriak mengaduh. Kemudian aku cekik makhluk itu. Kamu, jangan ganggu kami lagi, atau akan terus aku cekik kamu, kataku. Makhluk itu mengangguk. Aku lepaskan makhluk itu. Awas, ingat janjimu. Kalau tidak, aku akan berbuat lebih dari sekarang, kataku. Aku menyerah, aku gak akan ganggu lagi, kata sosok itu dan kemudian menghilang. Aku membuka mata dan Pak Dayat menghentikan membaca doa. Aku merasakan kelelahan dan sedikit sakit di badan. Akhirnya, lepas juga nih dari gangguan makhluk itu. Sebelum pulang, kami sempat berbincang-bincang dengan keluarga Irfan dan Ani.
Mereka berterima kasih karena telah dibantu. Dan seperti biasa, orang tua Irfan memaksa aku dan Pak Dayat makan malam dulu sebelum pulang. Beres makan, aku dan Pak Dayat pamit pulang. Demikianlah teman-teman cerita di bagian ini. Jangan coba-coba kalian melakukan perjanjian dengan makhluk Allah yang bernama jin ya. Oke? Jangan sampai, karena jin ada yang kafir dan yang jahat. Dan dari sini admin undur diri. Apresiasi setinggi-tingginya buat Tauco Lama. Dan admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya.